La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Apakah bagus penerimaannya? Oke. Okay. Ya, marilah kita semua mempersiapkan diri untuk memulai acara kita pada hari ini. Insya Allah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama akan ikut bergabung dengan kita sebentar lagi, dan juga Kepala Seksi, Penmat, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan acara bisa berjalan baik dan tidak ada gangguan yang berarti. Itu ada Bu Ratna. Itu siapa? Gak tau ada siapa. Ini kita doang. Siapa ya? Suaranya muter. Aduh, bentar. Mohon maaf kepada seluruh peserta acara halal bihalal pada hari ini. Mohon untuk bisa memute sendiri ya, memute mic-nya masing-masing. Karena masih ada suara-suara yang masuk di room kita, di Zoom room kita. Ya, saya kira sudah kondusif. Bisa kita mulai acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Komarudin MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan melambaikan tangan Pak Komar. Sehat ya Pak ya. Semoga selalu sehat selalu. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Jakarta Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sukirman MPD. Apakah beliau sudah ada di sini? Silakan melambaikan tangannya, Pak. Kalau sudah. Selanjutnya, yang sama-sama kita hormati, Kasubag TU Kementerian Agama Jakarta Selatan, Bapak Haji Muhammad Taufik MM. Yang kita hormati,
pengawas kita bersama, pengawas Kementerian Agama Jakarta Selatan, Ibu Dr. Anda Hajazah Zumrud MPD. Silakan Ibu untuk melambaikan tangannya. Semoga sehat selalu, Bu. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, Ketua KKMTS Swasta Jakarta Selatan yang alhamdulillah beliau juga hadir pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Diyauddin Ghozali. Silakan melambaikan tangannya, Pak Diyauddin. Sehat ya, Pak. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kita. Yang saya hormati penceramah kita, Bapak Dr. Kiai Haji Izzat Soleh Jailani MA yang akan memberikan tausiahnya nanti. Dan yang saya hormati kepala-kepala madrasah sanawiyah di lingkungan KKMTS 23, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zubat SAG MPDI selaku kepala MTSN 23. Yang kedua, kepala madrasah sanawiyah Asyafi'iyah Bapak Ustadz Anwar Rusli SAG MM, silakan Pak lambaikan tangannya beserta dengan pasukannya, dengan teman-teman dari MTS Asyafi'iyah yang merasa Dewan Guru MTS Asyafi'iyah, silakan melambaikan tangannya tanda kehadiran Bapak Ibu semua. Untuk MTSN 23, Bapak Zubat dengan para dewan gurunya, coba silakan melambaikan tangannya untuk mengucapkan salam kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Komar. Iya, terima kasih Pak Zubat. Iya. Selanjutnya, yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum, Bapak Haji Muhammad Iqbal Faris SE, beserta jajarannya, silakan melambaikan tangannya, Pak. Tanda salam untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, yang saya hormati Kepala MTS YKN 3, Bapak Ustadz Abdurrahman Latif, SAG. Siapa aja yang udah masuk? Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Arif Febrianto, Sarjana Manajemen, Kepala MTS Syarif Hidayatullah. Silakan Pak melambaikan tangannya diikuti dengan pasukannya dari MTS Syahida. Ya, kita mau lihat semua. Oke. Yang saya hormati Bapak Haji Usama, Sarjana Ekonomi, Kepala MTS Atahiria. Silakan melambaikan tangan beserta dengan jajarannya. Iya. Dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Anda Haja Ismiati MPDI, Kepala MTS Muhammadiyah. Silakan melambaikan tangannya, Bu, dengan dewan gurunya, para ustadz ustazah. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah MTM, Ibu Ustazah Nur Latifah SAG. Hai, Bu. Oke, dengan jilbab kuningnya beserta jajarannya yang hadir pada siang hari ini. Dan juga saya sendiri, Ibu Ari Lutfiah, SSMM, selaku Kepala MTS Yasda, kami akan melambaikan tangan saya dengan para dewan guru saya yang hadir pada hari ini memakai jilbab coklat dan juga kopiah warna hitam buat yang laki-laki. Silakan lambaikan tangannya. Tidak lupa saya ucapkan juga
yang terhormat para dewan guru perwakilan dari 9 madrasah di bawah KKMTS 23. Semuanya silakan melambaikan tangannya bersama-sama. Tanda kekompakan kita, kebersamaan kita, dan maslahah kita bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam acara halal bihalal dan silaturahmi secara virtual keluarga besar kelompok kerja Madrasah Tsanawiyah KKM 23 yang bertepatan dengan hari Selasa 2 Juni 2020, 10 Syawal 1441 Hijriah. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi acara kita diawali dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ahmad Furqon, sarjana filsafat, salah satu guru Madrasah Tsanawiyah Tahiriyah. Mari kita lanjut saja acara kita dengan kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yakin ini adalah hal yang luar biasa untuk kita karena dalam sejarah perkakaman kita baru pertama kita berhalal bihalal secara virtual, tidak bisa bersua secara langsung, bertemu tapi tidak bisa bersalaman dan tidak bisa berjabat tangan dan juga berpelukan. Tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili kita semua dalam bersilaturahmi. Dan Allah memberikan janjinya kepada kita semua dengan memanjangkan umur kita dan juga memberikan keberkahan untuk rizki kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Anwar Rusli SAG MM, Kepala MTS Asy-Syafi'iyah. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. وجنة عرضها
السماوات والأرض عند للمتقين. Selaku panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada kami untuk bisa memenuhi undangan kami pada hari ini, lebih untuk para pejabat di kantor Kementerian Agama Kota Madya Jakarta Selatan. Mungkin di tengah kesibukan beliau-beliau, alhamdulillah beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dan tentunya menyapa kami guru-guru madrasah di bawah naungan KKMDS 23. Kita doakan para pejabat kita yang terpilih di Kota Madya Jakarta Selatan yang biasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila persiapan pada siang hari ini masih terdapat kekurangan-kekurangan ya dalam hal persiapan online dan sebagainya. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir kali izinkan kami mewakili seluruh kepala madrasah se-KKM 23 binaan dari Ibu Pengawas kita, Ibu Dr. Anda Haza Azza Zumrud MPD, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan arahan-arahan dalam kami menjalankan tugas di madrasah kami masing-masing. Kami doakan mudah-mudahan Ibu Pengawas kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apresiasi Bapak Ibu guru yang tergerda terdepan itu sudah proaktif untuk PJJ dan laporan, serta saya merasakan betul bagaimana teman-teman itu mendesain dengan dalam limit waktu harus bagaimana untuk pembelajaran berlangsung dengan menjaga protokol dan kesehatan diutamakan. Untuk itu Bapak Ibu guru subhanallah dan kepala madrasah yang selalu rapi dan kooperatif untuk laporan WVH maupun diskusi kita yang rutin secara virtual kita laksanakan, mudah-mudahan ikhtiar ini kemudian ini sebagai puncaknya Pak Komar. Ini teman-teman ingin disapa, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Mungkin itu saja, dan kedepannya insya Allah hari ini sebagai siraman baik nurani maupun kita bertemu virtual untuk kemudian mendapatkan semangat baru untuk kedepannya kita menjadi sebuah komunitas keluarga besar yang siap menghadapi era new normal ini. Atas nama unit pendidikan madrasah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf malahir batin. Mudah-mudahan dengan teriring doa semoga kita semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, umur yang berkah, dan dipertemukan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ustikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma bersama kita untuk memenuhi janji menjadi bagian dari roadmap madrasah di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang pernah diingatkan oleh Allah di saat Allah mengingatkan kepada kita pada Quran Surat Al-Isra ayat 34 bahwa
sekecil apapun janji yang pernah kita sepakati bersama, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah sampaikan kepada kita di Quran Surat Al-Isra 34 ini adalah di saat Allah SWT mengingatkan kepada kita terkait dengan bagaimana perilaku kita kepada anak-anak yatim. Tetapi kemudian potongan ayat suci Al-Quran pada ayat 34 itu juga menjadi ibroh bahwa janji kita, dan subhanallah, alhamdulillah hari ini, terima kasih Pak Zubat, terima kasih Ustaz Dia, dan terima kasih Akhi Kabir, saudara tua saya Pak Ustaz Iqbal Ali Faris, sebagai ketua panitia, dan sungguh saya menjadi saksi bahwa beliau bersama dengan Ibu Haja Lutfiah konsisten untuk mengoptimalkan, dan ini menjadi janji kita pada roadmap madrasah tahun 2018, semester pertama, di tahun pertama saya bergabung dengan para sahabatku, para mujahid dan mujahidah, bahwa optimalisasi potensi madrasah tidak hanya dikapitalisasi oleh madrasah negeri, tetapi kemudian madrasah yang dikelola oleh yayasan juga punya nilai potensi menjadi bagian dari jawaban kegagalan untuk mencapai sebuah sukses. Sekali lagi, bangga, cinta, dan hormat saya kepada seluruh kepala madrasah se-KKM 23, tentu kepada seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan se-KKM 23. Zoom ini akan memberikan kesempatan kepada kepala-kepala madrasah di lingkungan KKM S23, ada 9 madrasah yang akan menyampaikan ucapan atau tahniah Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua. Kami berikan kesempatan pertama untuk one and only yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zubat SAG, MPD, selaku Ketua KKMTS 23. Silakan Pak Zubat untuk menyampaikan tahniahnya, juga didampingi oleh 9 orang Dewan Guru dari MTS KKM, MTS N23. Silakan Pak Zubat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar MTSN Negeri 23 Jakarta Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali suci dan menggapai kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Zubat. Terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya, mengingat waktu, langsung saja kita persilakan kepada pemangku jabatan Kepala MTS As-Syafi'iyah untuk Bapak Ustaz Anwar Rusli SAG, MM, menyampaikan tahniahnya, ucapan selamat hari raya, didampingi oleh seluruh Dewan Guru dari MTS As-Syafi'iyah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami, keluarga besar MTS Asyafiyah 01 Tebet Jakarta Selatan, menghaturkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamikum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Eid Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Anwar dan jajarannya. Kita lanjut ke Kepala Madrasah Tsanawiyah YKM 3, Bapak Ustadz Abdurrahman Latif, SAG. Silakan Pak, beserta Dewan Guru yang atau yang mewakili dari YKM 3, apakah ada? Ya, silakan Bapak yang bisa mewakili untuk mengucapkan tahniahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTS YKM 3 mewakili Kepala Madrasah MTS YKM 3 mengucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Atas nama MTS YKM 3, mohon maaf bila teman kami tidak dapat hadir karena terhalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili dari YKM 3. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Anda Haja Ismiati MPD selaku Kepala MTS Muhammadiyah untuk menyampaikan tahniahnya. Silakan Bu. Beserta Dewan Guru, mohon maaf memang kami unmute untuk Dewan Gurunya, jadi bisa menunjukkan keikutsertaannya mendampingi Bu Ismi dan atau Kepala Madrasahnya dengan cara melambaikan tangan atau memberikan hormat. Silakan Bu Ismi. Hostnya mungkin bisa di-unmute, di-open mic dulu untuk Bu Ismi. Silakan Bu, sudah open mic Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi dan terima kasih kepada Dewan Guru Muhammadiyah sudah ikut serta pada siang hari ini. Lanjut untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kepada Ibu Ustazah Nur Latifah SAG, Kepala MTS MTM. Dipersilakan Bu beserta jajarannya. Ya, mungkin ada kendala teknis ya di Bu Nur Latifah. Kita pending dulu untuk MTM. Selanjutnya kita akan beri kesempatan setelah semua selesai. Kita beri kesempatan selanjutnya untuk Kepala MTS Raudatul Ulum,
Bapak Iqbal Faris SE, walaupun tadi sudah menyampaikan tahniahnya, tapi atas nama pribadi. Sekarang kami mohon untuk menyampaikan tahniahnya selaku Kepala MTS Qurratul Ulum. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Qurratul Ulum Duren 3 sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas tahniahnya. Terima kasih Pak Iqbal. Mohon maaf lahir batin juga. Selanjutnya untuk Kepala MTS Syarif Hidayatullah, Bapak Ustadz Arif Febrianto, Sarjana Manajemen. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fabrianto selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Syarif Hidayatullah beserta guru dan staf mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita kembali fitrah dan dapat bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Seperti biasa singkat, padat dan jelas. Tidak banyak bicara tapi banyak bekerja ya Pak. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk Kepala MTS At-Tahiriyah, Bapak Haji Usama Sarjana Ekonomi. Dipersilakan Pak beserta Dewan Gurunya untuk menyampaikan tahniahnya. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Kami keluarga besar At-Tahiriyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga COVID ini cepat berlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, suaranya enak, merdu sekali. Selanjutnya kembali ke Ibu Ustazah Nur Latifah, SAG Kepala MTS MTM, sebelum nanti saya sendiri dari Kepala MTS Yasda. Bagaimana Bu Nur Latifah? Mohon maaf Bapak Ibu dan partisipan semua yang hadir pada hari ini, memang kami memberikan kesempatan kepada semua kepala madrasah untuk menyampaikan tahniahnya. Selain sebagai ajang untuk bermaafan, juga di sini kita berusaha untuk bersilaturahmi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum kenal kepala-kepala madrasah di lingkungan KKM 23, sekarang sudah bisa kenal. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, jangan dicuekin ya Bapak Ibu, tapi disapa. Silakan Bu Nur Latifah. Atau yang mewakilinya? Adakah yang mewakili? Mungkin ada gangguan teknis di Bu, kendala di Bu Nur Latifah sudah. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu. Kedengeran banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga besar MTS MTM mengucapkan, ingin minta izin untuk mengucapkan kalimat tahniah. Sebelumnya ada pantun sedikit, Siti Duileh pipinya merah merona karena dipuji sama Bang Ibrahim. Walaupun kini ada wabah corona, bukan kita tidak silaturahim. Debat KJP pakai SPTJM. Debat KJP buat bayar iuran. Izinkan kami dari MTS MTM untuk ucapkan selamat lebaran. Kami dari keluarga MTS MTM mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Latifah, ternyata punya bakat terpendam untuk berpantun ria. Karena tadi Bu Latifah sudah berpantun, saya akan membalas pantunnya Bu Latifah. Ya. Sekarang ada giliran
Kami dari MTS Yasda mengucapkan tahniahnya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pantun juga, nggak mau kalah dengan Bu Nur Latifah. Sains membawa kemajuan duniawi. Agama membuat cerahnya hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf bila kami menyakiti. Saya pribadi dan juga para dewan guru kami di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Yasda, Jakarta Selatan, memohon maaf apabila ada kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pandemi COVID-19 tetap berjalan. Dan ini upaya kita untuk menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, para guru, para kepala sekolah, Bapak Ustaz Haji Komarudin dan bapak-bapak dan ibu lainnya. Ini sebelum saya lanjutkan, ini kalau tadi saya dikasih rondon waktunya ini, saya bicara sampai jam 14.35, berarti tinggal 2 menit ini ya. Gimana host ini? Saya tinggal 2 menit berarti ya? Berarti udah masuk closing statement langsung ya? Ternyata Bu Ari mungkin lagi pipis dulu keluar ke belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makna dari wabah dan hikmah di balik pandemi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Terkadang sebagian dari kaum muslimin, dari umat Islam merasa oh ini merupakan satu hal yang dibuat disengaja. Kenapa kita harus ikut takut dengan COVID, dengan Corona? Bukankah kita harus takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita tidak sholat berjamaah di masjid? Itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita takut berdiam diri di rumah, takut dengan Corona? Itu pernyataan seperti itu betul atau keliru kira-kira? Terkadang memang orang salah menempatkan sesuatu karena ia hanya berpatokan pada aktivitas dan kebiasaan yang biasa ia geluti. Seperti sholat jamaah, sampai kepada sholat Jumat, sholat Id, ya, secara berjamaah. Itu memang anjuran sunnah. Sholat berjamaah di masjid dalam madhab Syafi'i paling kuat adalah fardu kifayah. Pendapat kedua adalah sunnah mu'akkadah. Tetapi yang harus kita pahami, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu lepas dari ilmu. Artinya, jangan pula kita mengejar hal-hal yang sunnah lalu menabrak perihal yang wajib. Kita berjamaah di masjid adalah sebuah kesunahan, satu hal yang sangat baik. Tetapi kita menghindarkan diri at-ta'adzi atau menyebabkan orang lain itu bisa tertular al-idha dengan virus corona ini merupakan sebuah kewajiban. Jangan dahulukan sunnah untuk dah kemudian mengalahkan yang wajib. Saya gambarkan adalah bagaimana orang ingin sholat dekat
dari Ka'bah al-Musyarrafah, lalu ia menghalangi saudara-saudara muslim lainnya yang sedang bertawaf. Mungkin di antara beliau-beliau ada yang sedang melakukan tawaf wajib. Nah ini, insya Allah kita yang berjihad, yang beribadah di rumah, yang bersilaturahim tanpa bersalaman, padahal musafahah, bersalaman itu adalah sunnah Rasul. Musafahah, saling berjabat tangan itu merupakan ajang pengampunan dosa-dosa kita. Selagi tangan kita ini berjabat, maka selama itu dosa kita dengan dosa saudara kita itu akan diampuni, dihuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berjabat tangan? Bagaimana kita melakukan hal bihalal secara virtual? Ini ya. Yeah. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Upaya-upaya preventif kita kedepankan dibandingkan nanti akibatnya fatal kita harus mengobati. La darar wala dirar. Jadi insya Allah kita yang berjihad di rumah, namun hati kita begitu ingin melakukan ibadah di masjid secara berjamaah, kita akan lebih mendapatkan ganjaran pahala yang besar dibandingkan mereka yang hanya memikirkan untuk bisa mendapatkan kemanfaatan pahala pribadi, namun berpotensi untuk membahayakan orang lain. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, para peserta halal virtual, keluarga besar kelompok kerja Madrasah 23 Jakarta Selatan yang kami banggakan. Sebelum doa, kami dari koordinator KKMTS Jakarta Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas KKM 23. Terima kasih yang tak terhingga atas satu ide yang cemerlang ini untuk kita saling bersilaturahmi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh host kita tadi, walaupun sebenarnya banyak yang lain untuk lebih pantas untuk mengucapkan doa, tapi karena atas permintaan, mari kita tutup dengan doa acara kita pada siang menjelang sore ini. Kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahi fi ni'amihi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal qasru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya Rahman ya Rahim. Di bulan yang penuh berkah ini, kami bersilaturahmi dengan sebab curahan kasih sayangmu ya Allah untuk menyatukan hati dan langkah kami dalam memuliakan agama dan ajaranmu. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Qayyumatin, bukakanlah pintu keberkahan, berikanlah kekuatan lahir batin serta keikhlasan dalam pengabdian kami, Ya Allah. Ya Hadi, berikan petunjukmu dalam setiap langkah gerak-gerik kami, senantiasa dalam ridhamu, Ya Allah. Ya Rauf, Ya Wahilu, Ya Ahlus Samad, satukanlah hati dan pikiran kami dalam mengemban amanahmu, mengantarkan anak-anak bangsa yang selalu dalam suasana ilahiyah, qalbun rabbani, anak yang telah taat kepada mulan rasumu, ya Allah, bakti kepada kedua orang tuanya, berprestasi tinggi dan mempunyai akhlak yang mulia, yang semoga kelak mereka menuntun kami menuju jannahmu, menuju surgamu. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla
wa anta jalal huzna idza sita sana. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Rahmatka ya rabbal ibad raja'una wa ridwaka qasdina fastadib lana lu'ana. Hanya rahmat-Mu hai Tuhan seluruh hamba yang kami harapkan, dan hanya doa-Mu yang kami tuju. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wa alaikumussalam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.